Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 bab 5 dengan tema sholat kewajibanku, subtema praktek sholat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Istighdah dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Praktek gerakan sholat yang pertama adalah berdiri tegak, tangan ke bawah, kemudian menghadap kiblat. Kiblat itu maksudnya adalah arah menuju Ka'bah atau Baitullah di Mekah. Setelah itu, kita kemudian mengucapkan takbiratul ihram. Kita angkat kedua tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Takbir-takbir yang membedakan antar gerakan sholat yang satu dengan yang lain itu namanya takbir intiqal. Kalau takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Yang ketiga adalah meletakkan tangan di antara pusar dan dada atau yang biasa disebut dengan sedekap, dan kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Yang keempat yaitu ruku. Punggungnya dibungkukkan, tangannya di lutut. Ketika kita mau masuk ke gerakan ruku, jangan lupa membaca takbir lagi Allahu Akbar, kemudian membaca doa ruku yaitu Subhana Rabbiyal Azim, atau boleh membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian kita iktidal, yaitu berdiri setelah ruku, tetapi bukan membaca takbir tapi membaca tasmi yaitu sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita membaca doa iktidal Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita masuk ke sujud. Ketika sujud kita membaca takbir lagi Allahu Akbar, kemudian kita membaca doa sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la, atau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kemudian gerakan selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, coba sekarang perhatikan kakinya ya. Jadi satu kaki itu masuk di bawah pantat, satu lagi agak berdiri kanan kakinya. Nama posisi duduknya yaitu duduk iftirashi. Kemudian kita sujud lagi satu kali sambil membaca Allahu Akbar dan membaca doa sujud seperti yang tadi. Setelah itu kita masuk ke tahiyat awal kalau sholatnya itu lebih dari 2 rakaat. Tahiyat awal ini sama dengan posisi duduk di antara dua sujud. Yang terakhir yaitu tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Ini namanya duduk tawarruk. Posisi pantat yang sebelah kiri itu menyentuh lantai. Posisi kakinya itu menyamping di samping pantat kita. Nah, setelah itu kita membaca doa tasyahud akhir. Setelah itu kita ucapkan salam. Salam yang pertama itu ke sebelah kanan dan salam yang kedua ke sebelah kiri.
Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.